بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً بي وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله كتاب الشكر kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin yang hingga saat ini kita masih diberikan dari berbagai nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala Maka, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya selalu berusaha untuk mewujudkan kesyukuran di dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari Jumat ini al-Asr, hari yang merupakan penghulu dari hari-hari yang ada yang berulang di setiap pekannya di dalam riwayat muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعه فيه خلق ادم وفي ادخل الجنه وفي اخرج منها ولا تقوم الساعه الا في يوم الجمعه سبايك بايك هاري يوم مطهاري تربت Di hari tersebut adalah di hari Jumat. Di hari Jumat, Adam dicipta. Kemudian, di hari Jumat, Adam Alaihissalam dimasukkan ke dalam surga dan juga dikeluarkan dari surga. Di hari Jumat, dan tidak akan tegak hari kemudian hari kiamat kecuali di hari Jumat di hari Jumat ini ada satu waktu yang mustajabah ketika kita berdoa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta dari hajat keinginan kita bertepatan dengan waktu tersebut atau Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan dari doa kita di dalam riwayat Al Imam Abu Daud dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Yaumul Jum'ati itsnata sa'atan la yujadu fiha abdun muslimun yasallullaha syai'an illa atahu iyahu. Faltamisuha akhir sa'atin ba'da al-asar. Hari Jumat ada 12 jam. Tidak ada seorang hamba muslim yang di hari Jumat itu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti akan datangkan kabulkan dari permintaannya tersebut faltami Suha akhir saatin ba'dal asar maka carilah dari waktu tersebut di akhir waktu dari selesai salat asar agak ini dari keutamaan di hari Jumat Dan hari Jumat ini adalah hari Eid yang berulang pada setiap pekannya. Ada hari raya yang berulang setiap tahun. Yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Inilah dari hari raya umat Islam. Selain dari hari tersebut, maka tidak ada hari raya bagi umat Islam. Jadi ada dua hari raya yang berulang setiap tahun, Idul Fitri dan Idul Adha, dan yang berulang pada setiap pekannya, yaitu Yaumul Jum'ati. Kemudian, ya kita akan melanjutkan dari kajian rutin kita dengan judul risalah Asbabu Sa'adatil Usra sebab-sebab menggapai kebahagiaan di tengah keluarga. Risalah yang ringkas ini adalah karya dari ya, seorang ulama masyhur di masa ini, Syekh Dr. Sulaiman Ibn Salimullah Ruhaili, Hafidhullah Ta'ala. Pada beberapa pertemuan yang sebelumnya beliau hafizallahu taala telah menjelaskan kepada kita bahwa dari sebab yang terbesar yang yang merupakan asal dari kebahagiaan di kehidupan dunia, di alam kubur, dan di negeri akhirat, adalah beramal dengan amalan yang solih, kemudian menjaga keimanan. Ini adalah dari sebab yang akan mewariskan kebahagiaan, kesejahteraan, kenyamanan, keamanan, ketentraman di tengah keluarga bagi ya, seorang muslim dan muslimah. Ketika dia mengajak dari istrinya, kemudian anak-anaknya untuk memperhatikan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memperhatikan dari keimanannya maka ini dari sumber kebahagiaan ketentraman dan kenyamanan dia di dalam kehidupan rumah tangganya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya manamil salihan min dzakarin aw umtha wa huwa mu'min fa lanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi asani ma kanu ya'malun man aamila salihan siapa yang dia beramal dengan amalan yang salih min dzakarin aw untha baik dia seorang lelaki ataupun wanita atau dia seorang suami maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih. Agar dia mendapatkan kebahagiaan di tengah keluarganya. Kalau dia seorang istri, juga harus berusaha untuk selalu beramal dengan amalan yang salih. Bagaimana dari kedua orang tua berupaya dengan semaksimal mungkin agar memberikan motivasi kepada putra dan putrinya untuk selalu memperhatikan ibadahnya, beramal dengan amalan yang soleh dan amalan yang soleh sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa di dalamnya ada dua syarat yang pertama, ikhlas, keikhlasan di dalam beribadah. Ini adalah hal yang selalu Penting untuk diperhatikan pada ya, seorang hamba ketika dia beramal dengan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia menyangka bahwa ketika dia sudah ikhlas, maka itu sudah cukup. Maka dia pasti akan selalu ikhlas di dalam amalannya. Maka itu adalah hal yang keliru. Selalu dia berusaha untuk memperbaharui dari niatnya agar ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-mutabaah. Pada setiap amalan ibadah yang dia kerjakan harus dia lihat ada contohnya dari Rasulullah s.a.w alaihi wasallam. Ada dalilnya, ada petunjuknya dari Al-Qur'an dan hadis dari Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Ini ya, seorang yang beramal tapi dia tidak ikhlas dan tidak ada al-mutabaah. Tidak mencontohi meneladani Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dalam amalan, maka ini hanya akan memberatkan dirinya saja. Tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Al-Imam Ibnu al Qayyim taala dalam Al-Fawaid, beliau mengibaratkan, menjelaskan al-amalu bi ghairi ikhlas wala iktida kal musafir yamla yamla ramlan wala yang uh. Ya, seorang yang beramal tanpa ikhlas dan al-mutaba contoh dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi maka dia bagaikan ya seorang musafir Orang yang melakukan perjalanan yang dia memenuhi dari kantong perbekalannya dengan bebatuan. Hanya memberatkannya dan tidak memberikan manfaat bagi dirinya. Itu ibarat dari seorang yang beramal tanpa ikhlas dan al-mutaba'ah. Oleh sebab itu, ini harus selalu diperhatikan. Ketika kita ya sebagai kepala keluarga Kita sebagai seorang istri maka ini hal yang penting untuk selalu diperhatikan di dalam kehidupan rumah tangga wahua mu'min kemudian dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dia beriman akan wujud Allah Subhanahu wa taala dia beriman akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Tunggal Maha Esa Maha Satu di dalam segala perbuatannya mencipta memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Maka ini adalah keimanan yang harus selalu dijaga. Kemudian yang ketiga, dia beriman akan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada yang berhak dibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia beriman akan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia yang tidak ada keserupaan dengan satu makhluk pun. Maka kalau dia perhatikan dari dua hal tersebut kata Allah Subhanahu wa taala hayatan maka kami sungguh akan memberikan kehidupan bagi dirinya hayatan dengan kehidupan yang baik kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan yang penuh dengan keamanan ketenangan dan kenyamanan Nahum makanu dan sungguh kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan balasan pahala yang lebih indah, yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan di kehidupan dunia ini. Maka ini dari hal yang penting yang hendaknya selalu kita terapkan di dalam kehidupan keluarga kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari rasa tajub beliau kagum terhadap perihal dari seorang mukmin kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim ajaban li amril mukmin betapa menakjubkannya dari perihal keadaan dari seorang mukmin kalau dia ya seorang kepala keluarga maka harus dia berusaha untuk merawat keimanannya harus selalu memberikan dorongan motivasi kepada istrinya, kepada anak-anaknya untuk selalu berada di atas keimanan. Ajaban li amril mu'min. Kalau dia memperhatikan keimanan ini, maka segala urusannya di kehidupan dunia ini, apapun yang dia hadapi, maka selalu akan berbuah kebaikan, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala beliau sallallahu alaihi wasallam inna khairun segala keadaannya perkaranya adalah kebaikan syakar kalau dia diperhadapkan ditimpa dengan ujian berupa sesuatu yang membahagiakan yang menyenangkan bagi dirinya syakar maka dia Segera bersyukur, jadi ujian itu musibah. Itu jangan dipahami, hanya berupa sesuatu yang tidak menyenangkan. Hal yang sulit memberatkan bahaya, terkadang musibah itu juga berupa nikmat, berupa kebahagiaan, berupa hal yang menggembirakan. Oleh sebab itu, kata para ulama kita Al ibn Ibnu Qayyim rahimahullah taala kalau seorang ingin mengetahui bahwa apa yang dia nikmati adalah memang sebuah nikmat pada hakikatnya maka dia lihat kalau kemudahan, kebahagiaan, kegembiraan tersebut semakin menjaga dirinya untuk berada di atas ketaatan, bertambah kedekatannya ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah pada hakikatnya sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata itu hanya akan melalaikan dirinya, semakin menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, semakin terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, maka walaupun hal tersebut menyenangkan, membahagiakan dia, tapi pada hakikatnya itu hanyalah ujian bencana bagi dirinya. Oleh sebab itu kata Salama bin Dinar Abu Hazim al-A'raj kata beliau, "Kullu ni'matin la Setiap nikmat yang ada pada kalian, ya nikmat tersebut ternyata tidak menjadikan kalian semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat itu pada hakikatnya adalah bencana untuk kalian. Kemudian kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa Kalau dia bersyukur, maka itu akan bernilai kebaikan bagi dirinya. Dorra kalau dia diperhadapkan dengan ujian, maka dia segera bersabar. Kesabaran adalah hal yang perlu untuk selalu dipelajari. Setiap kita yang hidup di kehidupan dunia ini pasti ada ujian dan cobaan. Apalagi kalau kita sudah hidup berumah tangga, ujian itu bukan saja datang dari arah kita. Sebagai ya, seorang suami kepala keluarga, terkadang ujian itu datang dari arah istri dan juga terkadang datang dari anak-anak kita. Maka kita perlu untuk melatih hati jiwa kita untuk selalu bersabar terhadap ujian yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sabarkan hati kita untuk selalu berada di atas ketaatan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu bersabar untuk kita tidak terjatuh di dalam dosa dan maksiat dan juga bersabar terhadap adanya takdir yang menyulitkan, yang memberatkan, yang pri bagi kita. Sebagian para ulama kita menambah bersabar anil wail mudillah dari hawa nafsu yang menyimpang agar kita selalu berada di atas jalan ahli sunnah wal jamaah yang berpegang di atas Al-Quran dan sunnah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menapaki dari jalan orang-orang yang terbaik dari generasi awal dari umat ini. Kemudian kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam fakana khairan lahu maka tidak ada yang dirapatkan kecuali kebaikan saja. Walaihsa dalikah illa lil mu'min dan tidak ada yang bisa menyandang dari sifat keutamaan ini berbagai kebaikan ini kecuali hanya seorang mukmin saja. Ini dari syaratnya. Kalau dia ingin mendapatkan kebaikan di dalam hidupnya, maka perbaiki keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu dia merawat dari keimanan tersebut. Kemudian kata beliau hafizallahu taala yaqul ibnu al-qayyim rahimahullahu azza wa jalla fil qalbi syatun لا يلمه إلا الإقبال على الله في القلب شَأْسُنَ أي فرقة تفرق لا يلمه إلا الإقبال على الله وفي وحشة لا يزيلها إلى الأنس بالله وفي هزن لا يذهب إلى السرور بمعرفة الله وصدق معاملته وفي قلق لا يسكنه إلى الاجتماع عليه والفرار إليه وفي نيران حسرات لا يدفئها إلا الرضا بأمره wa nahihi wa qadaihi wa mu'anaqatu sabari ala dalik ila waktu liqaihi. Kata beliau hafidhu Ta'ala, al-imam Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, menjelaskan bahwa fil qalbi, di dalam hati itu ada syathun. Syathun maksudnya adalah furqah, tafarruq, perpecahan. Ada keretakan. La ilal ikbalu ala Allah. Tidak ada yang bisa merekatkan hati tersebut kecuali dengan bersegera menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kebahagiaan ya seorang hamba di kehidupan dunia ini adalah kebahagiaan yang kaitannya dengan hatinya. Oleh sebab itu, perlu untuk dia mengobati dari segala penyakit yang berada di dalam hatinya. Kebahagiaan itu sudah berlalu. Beliau, Hafidhullah Ta'ala, sebutkan bahwa bukan dengan banyaknya harta yang dia miliki. Bukan dengan banyaknya keturunan yang dia miliki. Karena kalau kita Saksikan, melihat realita kenyataan yang terjadi, betapa banyak dari kaum Muslimin di dalam kehidupan rumah tangganya tidak ada dari sinaran kebahagiaan, tidak terpancar kebahagiaan itu, padahal dia memiliki dari harta kelapangan hidup. Dia memiliki anak dan keturunan, tapi tidak ada kebahagiaan, hatinya selalu sempit, ada kegersangan di dalam hati. Dia tidak pernah merasakan ketentraman kenyamanan. Banyak ya dari kaum Muslimin, banyak hartanya, tapi mungkin dia dapat dari hal-hal yang haram, sehingga tidak membawa ketenangan bagi dirinya. Ada yang memiliki anak keturunan, ada anak-anaknya. Hal yang bagus kalau dia merawatnya dengan pendidikan agama, tapi ternyata ketika anak-anaknya tersebut ber beranjak dewasa, itu hanya memberikan ketidaknyamanan pada dirinya, banyak masalah. Itu karena tidak dia didik dengan ilmu agama. Dia memiliki pendidikan yang bagus dari sisi dunia. Tapi anaknya banyak yang hancur karena narkoba. Anaknya tertangkap karena melakukan pelanggaran pada usahanya dia dipercayakan di dalam sebuah urusan, misalnya dia menjadi seorang pegawai, tapi justru dia Melakukan tindakan yang tidak baik, misalnya dia korupsi atau dia tidak amanah pada pekerjaan dan waktunya, jelas ya, banyak hal-hal yang tidak membawa ketenangan bagi kedua orang tuanya. Ada anaknya yang satu, nakal, banyak onar yang dia lakukan sehingga banyak menimbulkan perselisihan antara dia dengan orang lain. Akhirnya, tiap hari hanya banyak orang-orang yang mengeluh. Tentang anaknya tersebut, karena tidak ada pendidikan agama yang dia didik untuk anak-anaknya, maka yang terpenting adalah dia berusaha untuk selalu mewarnai kehidupannya di dalam hidup rumah tangga dengan amalan soleh dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hatinya selalu senang, selalu tenang, selalu bahagia, selalu berada pada kenyamanan ketentraman. Kata beliau, Al-Imam Ibnul Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, tidak ada yang bisa merekatkan kembali hati yang telah terpecah itu, kecuali dengan Al-Iqbal, menuju bersegera kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dengan dia membaca Al-Quranul Karim Dia berzikir, Kemudian dia beramal dengan amalan yang soleh. Dia memperbaiki dari keimanannya. Dia berusaha untuk selalu berada di atas nilai-nilai ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, di dalam hati ada wahsyatun. La yuziluha ilal billah. Hati itu selalu liar, tidak tenang. Tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian manusia kalau hatinya tidak tenang dia cari hiburan. Demikian pula seorang kepala keluarga kalau dia lihat di tengah keluarganya terjadi perpecahan, saling berselisih, maka biasanya dihadirkan hiburan-hiburan agar semuanya kembali bahagia. Harusnya dia berpikir bahwa bagaimana caranya untuk dia selalu mengarahkan kebahagiaan itu dengan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang berat kalau tidak dibiasakan. Dan inilah tugas dari ya, seorang kepala keluarga Bagaimana dia berusaha agar dirinya, istrinya, dan anak-anaknya itu Selalu berada pada nilai-nilai ketakwaan Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Beramal dengan amalan yang soleh Dan selalu menjaga dari keimanan mereka. Ya bukan ya seorang itu dilarang untuk... dia bersenang-senang dengan adanya hiburan di rumahnya. Ya bukan, ya seperti itu maksudnya. Tapi harus dia batasi, jangan sampai melalaikan untuk mengingat Allah Subhanahu Wa ya, Taala. apalagi ya di masa ini ya banyak dari hal-hal yang merusak yang masuk ke dalam rumah kita. Kalian tadinya mungkin anaknya suka bermain game atau melihat hal-hal yang tidak bagus, Mungkin dia su susah lepas dari alat-alat elektronik yang dia pegang, internet, maka dialihkan. Mungkin dia berikan alat-alat tersebut, tapi dia batasi, dia selalu mengontrolnya. Dialihkan pada hal-hal yang bermanfaat, dia berikan dari Al-Quran yang terputar di dalamnya, bisa dia dengarkan, dan kajian-kajian yang ringan untuk dipahami bagi anak-anak. Jelas ya. Kemudian kata beliau, Rahimahullah Ta'ala, Wa fi huznun la yudhibu ila surur wa mu'amalatihi. Di dalam hati itu ada kesedihan. Tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali dengan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan dengan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala Dan dia jujur di dalam hal tersebut. Jelas ya? kalau dia menjaga keimanannya, ketakwannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasa khawatir dan kesedihan itu akan hilang dari hatinya. Itulah dari sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, auliya Allah la khaufun 'alaihim Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala la khaufun 'alaihim wa lahum tidak ada ketakutan, kekhawatiran dan kesedihan di dalam hati mereka. Tidak ada hal yang mereka khawatirkan. Ketika mereka akan meninggal, mereka tidak takut akan apa yang mereka tinggalkan dari harta, dari keluarga mereka. Karena mereka sudah mendidiknya, mempersiapkannya dengan pengajaran agama. Mereka wariskan dari ilmu agama. Tidak ada hal yang mereka takutkan. Walahum yahzanun dan tidak ada yang mereka sedihkan. Dari apa yang akan mereka hadapi? dari perjalanan fase pada kehidupan mereka setelah kematian. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang mereka dapatkan di kehidupan dunia ini. Jelas ya? amanu wa yattaqun. Itulah mereka dari orang-orang yang beriman dan selalu menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau di dalam hati itu ada golakan. Ya, seorang terkadang tidak bisa tenang. Terpecah dari hatinya. Sehingga banyak kesedihan, kegalauan. Maka tidak ada yang bisa menenangkan hal tersebut. Kecuali dia bersegera kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berupaya untuk selalu istighfar, bertobat kepadanya, dan juga beramal dengan amalan yang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman wasari'u ila magfirati rabbikum wa jannatin samawati wal bersegeralah kalian berlomba berlari terhadap pengampunan dari rob kalian dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi kalau kita mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala maka kita bersegera untuk beramal dengan amalan yang soleh. Ini sebagai sebab dan dengannya datang rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya. Yang surga tersebut, luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya diperuntuhkan, dipersiapkan, bagi orang-orang yang bertakwa saja. Jadi ini harus selalu diperhatikan. Ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wafihi, niron hasaratin. Di dalam hati itu ada api penyesalan la yudfi'uha ila ridha bi amrihi wa nahihi wa qadaihi wa mu'anaqatu sabari ala dalika ila waqti di dalam hati itu terkadang seorang patah hati ada penyesalan yang mendalam sehingga mewariskan kesedihan, kegalauan maka tidak ada yang bisa memadamkan dari api penyesalan tersebut berlarut di dalamnya kecuali dengan ridha akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ridha dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ridha terhadap ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus dia barengi dengan kesabaran terhadap hal tersebut sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. jelas ya? Dalam hidup berumah tangga itu ada saja dari ujian dan cobaan, berat terkadang karena adanya pekerjaan, atau dia misalnya sebagai seorang istri, ada beban untuk mengurus rumah, merawat dari anak-anaknya, sehingga terkadang ada hal yang memberatkan untuk dia melakukan perintah, menjalankan ibadahnya. Maka di sini perlu dia melatih dirinya untuk selalu bersabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dia pertentangkan ketika dia mengurus dari suaminya, kemudian memperhatikan pekerjaan rumahnya, tapi dia terlantarkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus selalu dia utamakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin berat, mungkin sulit, maka dia banyak bersabar dalam hal tersebut. Seorang istri pada segala apa yang dia lakukan, yang tujuannya untuk melayani suaminya sampai pada hal-hal yang kecil kalau dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala perintah untuk taat kepada suaminya melayani suami maka selalu ada nilai pahala di sisi Allah SWT. wa taala pada setiap kebiasaan suaminya misalnya hal-hal yang kecil dia siapkan minuman kopi makanan jelasnya dia siapkan dari hal-hal yang dibutuhkan oleh suaminya ketika dia ingin keluar. Kemudian ketika suaminya kembali dari tempat kerjanya, dia sambut dengan persiapan-persiapan, hal-hal yang menggembirakan. Kemudian dia didik anak-anaknya berat, sulit, apalagi kalau dia diberikan nikmat dengan banyaknya anak, maka dilewati hal tersebut dengan penuh kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dalam hal tersebut pada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala maka itu akan bernilai pahala yang amat besar bahkan tanpa batas kalau dia bersabar di atas hal tersebut kemudian kata beliau Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala wa fihi faqatun la yasudduha ila mahabbatuhu wal inabatu ilaihi wa dawamu dzikrihi wa sirqul ikhlasi lahu wa u'tiya dunya wa ma fiha lam tasudda tilkal faqatu abada Ini dalam madarijus salikin kata beliau rahimallahu taala di dalam hati itu ada kefakiran ada hal yang memberatkan sulit hal yang menyedihkan tidak ada yang bisa menutup hal tersebut kecuali kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anibu ila rabbikum waslimulah. Wa Kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan nur Islamlah kalian berserah diri kepadanya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia bertaubat dan ada nilai ketaatan yang selalu dia jaga pada ibadahnya tersebut. Dan juga Dia terus-menerus berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kejujuran, keikhlasan kepadanya. Inilah yang akan membuat hatinya itu dipenuhi dengan kebahagiaan, kecintaan, dan selalu dia akan merasa cukup di dalam kehidupan dunia ini. Walaupun dia dunia wa walaupun dia diberikan dunia dan apa yang berada di dalamnya seluruhnya maka lam tasuddatil kalfaqatu abada tidak akan pernah bisa menghilangkan kefakiran di dalam hatinya kalau dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai amalan ketaatan istighfar taubat dan continue di atas ibadah kemudian dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berzikir tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala maka walaupun dia diberikan dunia beserta isinya, maka tidak akan menghilangkan rasa kefakiran, kesulitan, berat di dalam hatinya tersebut. Oleh sebab itu kata Asyik Sulaiman Ar-Ruhayli Hafidhullah Ta'ala Falladhi yudhibu anil qalbi ma yuz'ijuhu wa yuklikuhu wa yudhibu safa'ahu wal ikbalu ala Allahi bil amali salih maka yang menghilangkan dari hati, yang bisa menyulitkan hati tersebut, mengguncang, menyedihkan hati itu, menghilangkan dari kejernihannya, yang bisa menghilangkan itu seluruhnya, kesedihan, kegalauan, pecah, patah hati, itu semuanya hanya dengan al-ikbal ala Allah, bila salih. Itu menuju bersegera kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang soleh. Kemudian kata beliau, wa inna mimma yata'allaqu bi asl fi sa'adatil usrati ay yakuna ikhtiyaru zawjaini qa'iman ala tadayyun, ma adam ihmali ma yahtaju ilaihi al-insan fil ila man yushariku hayatahu hadzal ladzi wajjaha ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tumkahu maratu lil arba'a limaliha lima liha, wa, wa, wa li hasabi wa li jamaliha wa li fadfar bi dhatid dini taribat yadak فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المراقبات في النكاء المرأة مالها جمالها حسبها دينها وبين أن الذي دفر وفاز هو الذي دفر بذات الدين وما سنة قول القائل ليس الفتاة بمالها وجمالها كلا ولا بمفاخر الآباء لكنها بأفافها وبطهرها وصلاحها للزوج والابناء وقيامها بشؤون منزلها وان في السر والضراء ya laita syari aina tujad hadil fatayat tahta al kubbati zarqa kata beliau hafizallahu taala wa mimma yata'allaqu bi hadzal asl fi sa'adat al usrati dan di antara perkara yang berkaitan dengan asal dari hal yang mendatangkan kebahagiaan di tengah keluarga ayyakuna ikhtiyaru zawjaini qaiman ala tadayun. Yaitu hendaknya pilihan dari pasangan suami istri itu selalu tegak pada penilaian agama. Ini yang harus dia perhatikan. Tapi bersamaan dengan itu tidak boleh diabaikan apa yang pada dasarnya manusia itu butuh padanya. Pada kenyamanan, bagi orang yang akan hidup bersama dirinya. Inilah yang Nabi SAW memberikan arahan di dalamnya. Yaitu pada ucapan baginda Rasulullah SAW tungkahul i'arba'ah wanita itu dinikahi dengan empat sebab. Yang pertama lima liha. Karena hartanya. Walihasabiha. Yang kedua karena bagusnya nasabnya. Kemudian yang ketiga wali jamaliha karena hartanya. Keempat wali diniha fadfar bidati dini taribat yadak. Maka pilihlah dari yang beragama, yang bagus agamanya. Maka engkau akan mendapatkan keberuntungan. Ini dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Fa alaihi wasallam maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar kepada kita seluruhnya bahwa al fin nikah al hal yang memberikan dorongan motivasi untuk kita menikahi seorang wanita yang pertama adalah hartanya yang kedua kecantikannya kemudian nasabnya terjaga ayahnya Kemudian, kakeknya ditahu dari jalur orang-orang yang soli, orang-orang yang bermartabat, orang-orang yang berperilaku baik akhlaknya. Itu bagus untuk dijadikan sebab dari pilihan kita untuk menikah. Kemudian, dia harus perhatikan agamanya, dan Nabi SAW menyebutkan bahwa kalau dia memiliki agama wanita tersebut, yang ingin dia nikahi. Maka itu adalah hal yang akan membawa keberuntungan, keselamatan bagi dirinya. Jadi itu yang dia utamakan. Jelas ya? Jadi di dalam riwayat ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan bimbingan kepada kita bahwa kebahagiaan di dalam hidup berumah tangga itu memang asalnya kita memilih pada pasangan kita, kita melihat dari agamanya. Kalau bagus agamanya, maka itu yang kita utamakan. Yeah. Seorang istri juga demikian. Kalau dia ingin menikah, dia lihat laki-laki yang ingin melamarnya. Kalau agamanya bagus, akhlaknya bagus, dia dari orang-orang yang perhatian dengan sholatnya, ibadahnya, maka itu dari hal yang merupakan pertimbangan yang kuat untuk ada keinginan untuk dinikahi, diterima dari. Lamarannya, tapi Nabi SAW tidak mengabaikan untuk kita melihat dari hal-hal yang merupakan perkara yang bisa menjadikan kita itu mendapatkan kenyamanan dan ketenangan, kebahagiaan ketika kita menikahi wanita itu. Dan demikian, wanita itu harus memperhatikan juga laki-laki yang melamar dirinya, dia perhatikan dari perawakannya, ketampanannya, nasabnya, kemudian hartanya. Itu yang akan membawa kebahagiaan. Nabi SAW tidak mengabaikan hal tersebut. Bukan sekedar dilihat dari agamanya. Oleh sebab itu kalau ada misalnya, ya seorang wanita, ada yang lamar dirinya. Ya seorang lelaki. Bagus agamanya. Tapi dia tidak memiliki selera terhadap lelaki tersebut. Apakah boleh untuk dia tidak menerimanya? Jawabannya boleh saja. Jelas ya? Itu bagian dari motivasi untuk dia menerima lamaran ya seorang lelaki yang datang kepada dirinya. Demikian juga seorang ya lelaki. Ada ya seorang wanita. Bagus agamanya, bagus akhlaknya. Tapi ketika dia nador, dia lihat, mungkin dia tidak terlalu cenderung kepada wanita itu. Dia tidak berselera misalnya. Boleh untuk dia tidak menerima atau dia tidak melanjutkan pada tahapan yang berikutnya. Jelas ya? Maka itu seluruh dari pertimbangan-pertimbangan yang hendaknya dia ya perhatikan. Jelas ya? Oleh sebab itu Alimah Muhammad terima Allah Ta'ala beliau mengatakan bahwa idha khotabar rajulun salah sa an awalan fa'in humida salah sa an diniha fa'in humida tazawwaja wa yakunu lil ijla li wa la yas'alu awalan din, fa in sala anil jamal fa raddaha fa yakunu lil jamal la lid din Terus, ya khataba rajulun misalnya kalau ada seorang lelaki ingin mengkhidbah melamar ya seorang wanita maka yang pertama dia bertanya tentang kecantikannya. Kalau misalnya kecantikannya itu homida, artinya dikagumi, dipuji, memang dia adalah wanita yang cantik, barulah setelah itu dia bertanya tentang agamanya. Jelas ya? Kalau agamanya dipuji bagus akhlaknya, tasawwaja, aja, baru dia nikahi dari wanita itu. Wa ilam kalau dia tidak terima, karena agamanya misalnya tidak bagus, akhlaknya tidak bagus, buruk, ya kunu li ajliddin. Maka dia tolak wanita tersebut itu karena agamanya yang tidak bagus, bukan karena kecantikannya. Jelas ya? Bagus agamanya, tapi karena tidak bagus wajahnya dia tolak. Nah, ini kan artinya dia lebih dahulukan rupa dibandingkan agamanya. Paham ini ya? ada demikian. Jadi Ya seorang itu dia melihat wanita yang ingin dia nikahi dan sebaliknya juga bagi seorang wanita. Jadi itu tidak diabaikan di dalam pernikahan. Dia lihat dari unsur-unsur yang telah kita sebutkan tadi. Wa ma qail. Betapa indah dari ucapan ya seorang yang bertutur dalam beberapa bait syair Laisal fatatu bimaliha wa jamaliha kalla wala bimafakhiril aba. Bukanlah wanita sejatinya itu dengan dilihat hartanya dan bukan pula dilihat dari kecantikannya. karena sekali-kali tidak. Dan juga bukan karena kebanggaan-kebanggaan yang diukir oleh ayah-ayahnya. Bagusnya nasabnya, bukan. Lakinnaha biafafihabituhriah. Tapi wanita muslimah yang baik itu adalah dengan kehormatan dan kesuciannya itu yang dilihat dan bagaimana kebaikannya dia terhadap suami dan anak-anaknya wa bisuuni dan bagaimana dia melakukan tegak pada tugas-tugas di dalam rumahnya dan dia selalu menemanimu dalam keadaan engkau bahagia dan dalam keadaan engkau mendapatkan kesulitan. Jelas ya? Ya laita syari. Wahai. Laita syari. Betapa indahnya dari syair ini. Aina tujad hadihil fatayat. Di mana bisa kita dapatkan dari wanita-wanita, pemuri-pemuri yang seperti ini. Tahta kubbatis zarqa. Di bawah atap yang berwarna biru ini. Maksudnya di bawah kolong langit ini. Di mana bisa kita jumpai dari wanita-wanita yang seperti ini. Jelas ya? Innahunna fatayaton yubhat an hunna bima'idzahab. Bal yubhat an hunna bikunuzidzahab. Itulah dari para wanita-wanita yang mereka dikejar dicari dengan air dari emas dikejar dituntut bisa didapatkan dengan perbendaharaan emas. Wa yakulul mustafal muhtar betapa mulianya dari para wanita tersebut. Jelas ya? Kalau dia memiliki agama perhatian akhlak yang baik di hadapan suaminya dan anak-anaknya. Dan berkata Nabi kita Al-Mustafa Al-Mukhtar sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid." Di dalam riwayat At-Tirmidzi Abu Daud. yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani Rahim Ta'ala. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila datang kepada kalian dari orang yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, fazawijuh, maka nikahkanlah. Illa taf'aluhu, apabila kalian tidak melakukannya, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Maka dikhawatirkan akan terjadi fitnah di atas permukaan bumi dan juga akan ada kerusakan yang nyata. Fajalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikhtiar zauji zauji mabniyan ala, ala qawnih da tadayun wa khulukin wa syar ila ila an dalik min adam al umur alat itu dufaubiah al fitan wa tustaslahu biha al ard wa tustaslahu biha al buyut. Maka Nabi Salahul Wasallam menjadikan ikhtiaru zauji mabniyan yaitu pilihan terhadap suami itu dibangun di atas keberadaan bahwa lelaki yang akan datang melamar dari wanita itu memiliki agama dan akhlak yang baik dan beliau Sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat bahwa hal tersebut Merupakan perkara sebab yang terbesar yang dengannya terangkat fitnah. Dan juga sebab baiknya dunia ini, amannya dunia ini. Dan juga sebagai sebab yang terbesar, kedamaian di dalam kehidupan rumah tangga. Jelas ya? Jadi ini harus dia perhatikan yang memiliki agama, akhlak yang baik. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengabaikan untuk melihat dari keadaan siapa yang datang kepada kita, yang datang melamar, misalnya kalau dia seorang wanita, maka dia perhatikan dari agamanya, tapi jangan diabaikan hal-hal yang telah kita sebutkan tadi. Ini adalah hal yang penting yang akan menjadikan hubungan suami istri itu akan selalu langgeng di dalam rumah tangganya. Jelas Jangan sampai dia berkata yang penting agamanya bagus walaupun wajahnya yes tidak sesuai dengan keinginan biasa-biasa saja kalau bagus akhlaknya bagus agamanya, maka itu semuanya akan memberikan warna yang bagus pada seluruh dari wanita tersebut. Ini bagus kalau dia komitmen di atas hal tersebut. Kalau dia bersabar. Jelas ya? Tapi kalau dia misalnya tidak sanggup untuk hal itu, maka dia cari hal-hal yang bisa menjadikan jiwanya itu merasakan kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan dengan wanita yang ingin dia nikahi. Jelas ya? ini semuanya hal-hal yang perlu untuk diperhatikan ini berkaitan dengan unsur-unsur yang membawa kebahagiaan di dalam hidup berkeluarga jelasnya mungkin sampai sini dulu InsyaAllah ta'ala mungkin nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah wa ta'ala ada yang bertanya? Bismillah, uh, apakah kriteria perbedaan manhaj menjadi yang utama dalam memilih pasangan? Terus apakah apabila dia sudah mengaku manhaj salaf, tapi kalau dilihat dia berguru belum tentu sama guru yang betul-betul semanhaj yang bermanhaj salaf yang lurus, apakah wanitanya boleh menolak? Lihat Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaannya, ya bagaimana tentang keadaan dari seorang wanita, kalau misalnya ada yang melamar dirinya, dari seorang lelaki yang diketahui mungkin agamanya tidak berdasarkan manhaj yang lurus yang benar mungkin seperti itu ya jawabannya bahwa yang pertama ya seorang wanita sebelum dia menikah maka dia perbaiki ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberikan suami pasangan hidup dengan orang yang semisal ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya tadi ya. Jadi itu yang paling pokok. Bagaimana dia berusaha dulu untuk menjadi ya, seorang wanita yang baik. Akhlaknya, agamanya, ketakwannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang kedua, kalau misalnya dia tahu bahwa lelaki yang melamar dirinya itu, ya tidak, ya sepemahaman dari sisi agama yang lebih khusus dengan dirinya, maka inilah hal yang penting juga. Kalau dia misalnya ingin dia menolaknya, maka itu juga adalah hal yang tidak masalah bagi dia. Jelas ya. Kalau dia ingin tolak, itulah haknya. Dia cari dari ya seorang lelaki yang dia tahu bahwa agamanya bagus, lurus pemahamannya. Kemudian dia belajar dengan guru-guru yang baik, yang dikenal guru-guru tersebut manhatnya lurus dan juga berdakwah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih dia utamakan. Jelas ya? Rasanya? Oleh sebab itu dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan anugerah teman hidup yang baik yang sejalan dengan dirinya. Ya, saya kira ini dari ya, jawabannya. ada yang lain ya ya mungkin ya sampai sini dulu ya semoga ada manfaatnya bagi kita seluruhnya dan ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima dari seluruh amalan ya kebaikan kita melipatkan lakannya mengampuni dan menggugurkan dari seluruh dosa dan kesalahan kita ya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu السلام عليكم ورحمه الله وبركاته